Jir, mohon maaf nih ya, Miss Queen lagi nggak bisa berhenti makan nih dari tadi nih, belum kelar-kelar nih. Ini rekomend banget soto jadulnya Pak Yanto. Pak, kalau Instagramnya apa Pak namanya Pak? IG-nya Soto Mie Jadul. Soto Mie Jadul. Lu beneran harus nyobain, buka deh Instagramnya, pesen. Online bisa dong? Bisa. Bisa, okay. Ntar dikirim. Word to ya, try, kan? Word to buy. Cirayut? Ya? Temenin kita makan, Cirayut nyanyi dong. Lagu apa nih? Lagu... Mau lagu yang viral di yang Thailand? Yang Thailand dong. Yang viral banget di TikTok itu mau ya? Coba yang mana, yang mana, yang mana? Kan banyak banget lagu banyak. Thailand. Banyak. Oh, yang tahun kemarin yang Malik Ingkong. Uh-huh. Yang tahun ini beda lagi. Tahun ini apa? Haminam sum lekom minam deng. Oh iya itu. Deng lekom minam sum. Haminam sum lekom minam deng. Minam deng lekom minam sum. Haminam sum lekom minam deng. Minam deng lekom minam sum. Minam sum lekom minam deng. Haminam deng lekom minam sum. Bisa nggak Karina? Kakak, minam bapak, song. Bapak bisa? Coba dulu bapak bisa. Minam song, coba minam coba song, pak. Bapak bisa nggak pak? Minam cobain, song, lagu minam deng. Nyanyi pak. Aja sedih apalagi bisa. Coba aja pak, gampang dong. Minam song, lagu minam deng. Bisa? Coba, coba. Oke, coba. 3, 2, 1. Minam song, lagu minam deng. Minam song, minang yang makan soto. Yeah. Yeah. Sotonya nggak lupa ya. Tetap promonya tetap promo deh. Promo, ya. Tapi artinya apaan sih? Itu kayak maling, maling artinya kayak mie nam sum itu ada air orange dan juga ada air merah. Gitu doang? Ya gitu dong. Kalau si maling kingkong tuh apaan? Maling kingkong itu gak, sebenarnya kalau aku maling kingkong tuh gak ada arti. Itu kata-kata lucu gitu. Gak ada artinya? Berarti kita bebas aja. Ada bagian-bagiannya ada arti dan juga ada yang gak ada. Kalau maling kingkong, sarnong kongkeng, menong leng, pelong pongpeng itu gak ada sih. Oh itu gak ada artinya? Maling kingkong mungkin gak ada artinya. Tapi kedatangan yang satu ini mungkin ada artinya buat Jirayut. Wah siapa ini fansnya Jirayut? Iya. Namanya siapa? Asmono. Asmono. Iya. Kenalin aku Asmuni. Iya. Aku tahu nama lengkapnya siapa? Siapa? Asmono Raja. Laksmana itu Laksmana. Raja di laut. Bawa apa buat Jirayut? Ini bawa foto. Foto-fotonya Jirayut? Iya, foto sama Jirayut. Kamu dari mana? Saya dari Kalimantan. Dari Kalimantan? Serius? Iya. Tapi langsung merantau di sini. Iya. Oh, maksudnya Jakarta, sudah merantau di sini. Kamu ngefans banget sama Jirayut tahun ini. Ngefans banget. Boleh dong dikasihin sama Jirayut. Wow, keren. Ini fotonya dari 2018, 2019, 2020. Ini 2000 berapa nih? 2020. Ini yang baru ya? Ini maksudnya apa? Happy third anniversary. Happy anniversary. 3 tahun. 3 tahun apa? Fans base aku. Oh, yeah. Fans base ini udah 3 tahun. Ya, 3 tahun. Pak Yanto punya fans? Punya. Apa Pak? Itu Pak? Itu yang beli-beli soto. Banyak dong. Banyak dong. Banyak. Maaf ya Om Yanto, sebenarnya itu bukan fans, itu pelanggan. Iya ya. Harusnya Anamso. Apa namanya Asmono? Iya. Anamso. Beneran ngefans sama Jirayut? Ngefans banget. Beneran tahu lagunya Jirayut? Iya, benar. Tahu dong lagunya Jirayut? Tahu dong. Coba. Coba ke depan. Coba ada Bang, sini Bang. Ini ada mic-nya. Pakai mic. Ini enggak sih? Coba nyanyi. Coba lagu nyanyi Jirayut apa? Salah satunya. Jambret Cinta. Jambret Cinta. Jambret Cinta. Okay. Cinta. Yes. Coba. Sebenarnya bagus juga tahu. Jambret Cinta. Itu pele-pele. Oh iya. Oke. Okay. Pak Yanto, sini juga dong. Boleh. Ikut joget Pak, boleh ya. Mantap kita. Mantap aja. Sedang jatuh cinta, cinta pada pandangan yang pertama. Kau gadis cantik pujaan hatiku. Bolehkah aku bersanding denganmu? Cinta pada pandangan yang pertama. Kau gadis cantik pujaan hatiku. Cuma ini udah ada 4. Tahu semua enggak? Coba. Tahu dong. Yang satu lagi apa? Yang goyang gultik. Oke, okay. Gultik. Goyang gultik. Gua lo tikung kalau panjangnya. Oh, gua lo tikung. Ya. Ntar lu bikin lagu dari soto grogot ya. Gimana tuh? Pakai bahasa Thailand nanti ya, tapi ya. Like I'm a Thai, can I soto grogot? Thai, kai la kam kai soto grogot. Kelai namai kan ai pai. Soto gogot, hey! Improv. Improvnya bagus ya. Coba lagu-lagu yang lainnya, yang lagu Jirayut yang lain. Gultik. Gultik. Tau gak?
Katanya teman, ngaku sahabat. Di belakangku, kau main sikat. Kan terpeh hati, enggak pakai jantung. Tega-teganya, gua lo tikung. Itu yang bikin lagu-lagu itu siapa sih? Pencipta lagu. Pencipta lagunya? Iya dong. Iya, maksudnya pasti pencipta lagu sih. Tapi kira-kira, lah iya maksudnya makanya. Bapak aja tahu. Kalau gitu Asmono, terima kasih udah datang di sini ya. Makasih banget. Terima kasih banget ya. Terima kasih Karina, makasih. Payanto, makasih. Semuanya enak banget. Ntar kita datang ke sana ya. Miss Queen Band, terima kasih lah ya. Lagi-laginya. Sobat Tajir juga terima kasih udah nonton kita di sini. Jangan lupa nonton Miss Queen setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 di Net TV. Miss Queen, seru banget loh. Nyanyi lagi guys, goyang-goyang. Siapa yang pernah ditikung sama teman sendiri? Boleh nyanyi lagi ini ya.